Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi dengan saya. Saat ini tanggal 8 bulan 12 2019 di Masjid Alamin sedang melakukan kegiatan bersih-bersih masjid. Di semua tempat di sini semuanya dibersihkan. Dan sekarang saya bersama dengan Bapak Taslim. Ini dengan Pak Taslim selaku yang mengomando. Iya, ini harus dilakukan secara efektif biar masjid kita semakin makmur, ya, semakin bermanfaat bagi saudara-saudara, teman-teman kita yang ada di Korea, bermanfaat sekali. Ya, itu saja. Kita harus bekerja. Go 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 go. Oke. Kemudian mari kita ke tempat keluar sebentar. Ini tadi juga dibersihkan, ini udah diganti karpetnya. Di sini semuanya barang-barang yang tidak dipakai. Di sana ada Mas apa? Ini Mas Rohim, ini sementara dia menganggur, sedang bekerja. Udah dapat file, Mas? Belum. Kapan dapatnya? Insyaallah besok. Amin ya rabbal alamin. Ini dengan Mas Hendra sedang membersihkan kamar mandi dan juga semangat sekali. Di sini ternyata ada mesin cuci. Mesin cuci di bawahnya juga sedang berlumut. Tadi udah mesin cuci udah digeser, kemudian dibersihkan oleh Mas Hendra di bawahnya itu. Aku tugas gue sebar neng arep kok. Aku neng gone kono apa ruang apa? Bukan neng gone apa? Bukan. Gone apa kuwi? Pemean. Wes. Ini dengan Mas Amir. Mas Amir juga membantu membersihkan ruangan di sini. Oh iya, Mas Amir ada kata-kata komentar untuk kegiatan hari ini. Pembersihan masjid. Ini alat-alat juga dibuka sama Pak Tommy. Ini ada seksi yang mengurus perlengkapan alat-alat. Di sini nampak banyak yang masih mau dibersihkan, yang akan dibersihkan. Semuanya penuh. Ini milik ini Pak Taslim. Ini pakai barang bekas ya. Yang mau boleh ini. Ini ada jaket jumbo ini. Mana? Pak Taslim ini jualan di sini. Ini bagus nih. Mana? itu yang jaket itu berapa, Pak? Itu, ini yaudah, bocanan. Bocanan, oke, Pak. Ini dapat bonus makan 2 kali, bocanan ya. Dia sedang arbaitan ini. Satu rumah 50 ribu katanya. Mas-mas yang dari one room atau yang punya apa-apa silakan menyewa mas-mas ini. Satu ruangan 50 ribu, 2 jam. Oke guys, sekarang kita sudah berada di luar. Di sini tugas saya dan Mas Robert membersihkan tempat apa sih? Tempat pemean. Ini tadi pakaian-pakaian dan juga puntung-puntung rokok. Ayo yang buang rokok di sini, jangan diulangi ya. Bentar, kalinya sudah dulu. Oke. Di sini ada pakaian-pakaian yang berserakan di bawah ini. Yang berserakan di bawah ini ditempatkan di plastik sementara. Jadi baju-baju ini nanti nggak dibuang, sementara ditaruh di sini dulu. Mungkin ada pemiliknya atau ada orang yang mencari pakaiannya, nanti bisa dicari di sini. Ini ada apa ini? Ada sempak.
ini milik siapa, ini masih bagus, ini masih bagus, cuman kan nggak tahu orangnya itu nggak tahu kalau pakaiannya berserakan di bawah sini, jadi diletakkan di sini dulu, nanti biar dicari sama dia, nggak dibuang semata-mata, guys. Di sini 80% masjid sudah dibersihkan, waktunya makan-makan. Ini di sini ada masak-memasak yang dilakukan oleh chef-chef kita, chef-chef dadakan dari Prodedi, Probolinggo, Indramayu, dan juga ini mana Malang yang jenengan Pateng Maja 2. Ini dia guys, ini telurnya sedang digoreng. Telur dicampur apa itu, Mas? Dicampur dengan loncang. Terus ada bawang. Terus ada lombok. Kasih masak terus sedikit. Ya guys, di sini malam-malam setelah sholat isya tadi ada perpisahan juga dari Mas Miftah, dia akan pulang ke kampung halaman. Begitu guys. Ini sekarang saya bersama dengan Kang Miftah. Ada sepatah dua kata, Mas. Halo para subscriber YouTube-nya apa namanya? Oh, Topeng Korea. Topeng Korea. Ini kata-kata buat perpisahan buat Alamin, terima kasih atau gimana? Sebenarnya saya ucapkan kepada teman-teman semua. Dimaafkan. Semoga Alamin kedepannya. Semoga Alamin kedepannya jemaahnya semakin solid, semakin mempererat persaudaraannya, terus semakin kuat. Itu aja. Oke, terima kasih, itu dari Mas Miftah. Kembali ke sana. Ya, orang-orang.